Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 269 Soal nomor 5 dan 6 Disimak ya dek ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 5 Winda telah mengikuti beberapa kali ujian matematika Jika Winda memperoleh nilai 94 Pada ujian yang akan datang Nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 89. Tetapi jika ia memperoleh nilai 79, maka nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 86. Dari informasi tersebut, berapa banyak ujian yang telah diikuti oleh Winda sebelumnya? Oke, untuk menjawabnya kita catat dulu. Kita misalkan datanya kayak gini ya. Nomor 5. N kecil ini adalah banyak ujian Winda sebelumnya, ya. Banyak ujian sebelumnya miliknya Winda kemudian X bar ini kita misalkan sebagai rata-rata ujiannya Winda ya rata-rata ujian nah sekarang disitu kan ada dua kondisi ya kondisi yang pertama kalau dia dapat nilai 94 pada ujian yang akan datang rata-ratanya menjadi 89 nulisnya kayak gini deh kondisi pertama rata-rata sama dengan 89. Nah, kita masukkan rumus rata-rata. Rumus rata-rata adalah jumlah seluruh ujian jumlah seluruh nilai ujian ya. Kak Sari singkat jumlah seluruh nilai aja dibagi dengan banyaknya ujian. Banyaknya ujian Nah, ini harus 89. Itu kalau dia dapat nilai 94. Nah, 94 nya itu kita masukkan ke sini. Perhatikan jumlah seluruh nilai itu, cara menghitungnya adalah banyak ujian sebelumnya dikali dengan rata-ratanya, ya. Terus ditambah dengan nilai ujian yang akan datang kalau dia dapat 94 ya kita tulis 94 dibagi dengan banyaknya ujian nah dari sini banyaknya ujian adalah N ditambah yang ini 94 ini dia ujian sebanyak berapa kali satu kali gitu makanya N plus 1 ini harus 89 kalau udah kayak gini, kita kali silang ya yang di sini. Nanti n plus satunya kita kalikan dengan 89. Yang sebelah kiri tetap yang ini aja. n dikali x bar ditambah 94. Nah ini sama dengan 89. Kalau mau dikalikan dengan sini pakai kurung aja deh. Dalam kurung n plus satu. Oke, okay, lanjut nx Bar ditambah 94 sama dengan ini kita buka kurung 89 kali n adalah 89 n ditambah 89 kali 1 ya tetap 89. Nah berikutnya ini positif 94 nya kita pindah ke sana aja sehingga di kiri tersisa nx bar nih sama dengan 89 n ditambah 89. Ini positif 94 kalau dipindah ruas menjadi negatif 94. Lanjut N X bar sama dengan 89 N Ini positif 89 Kalau dikurangi dengan 94 itu Hasilnya adalah negatif 5 Udah ini kita simpan dulu ya Sebagai persamaan yang ke -1. Ini kondisi satu Nah sekarang untuk kondisi 2 Nanti sama caranya seperti ini, tetapi kita rubah ya. Kalau dia dapat nilainya 79, rata-ratanya adalah 86. Oke, okay? kita tulis kondisi 2. Rata-rata sama dengan 86. Nah, kesininya sama ya, jumlah seluruh nilai. dibagi dengan banyaknya ujian itu harus sama dengan 86. Jumlah seluruh nilai kayak tadi ya, n dikali x bar ditambah. Nah, ujian yang berikutnya dia dapat nilai 79, berarti kita tulis ditambah 79. Dibagi banyaknya ujian yang sebelah sini adalah sebanyak n kali ditambah yang ini Dapat nilai 79 ini, ujian berapa kali? 1 kali, kayak gini ya, sama dengan 86. Kayak tadi kita kali silang ya, ini tulis dulu nx bar ditambah 79, nah sama dengan 86 buka kurung ya, n plus 1, bacanya 86 kali n plus 1. NX bar tambah 79 sama dengan 86 kali N, 86N Tambah 86 kali 1, ya 86 Terus positif 79 ini mau kita pindah ruas Sehingga ini tulis NX bar saja Ini sama dengan 86N tambah 86 ditulis Yang ini positif 79 pindah ke sini menjadi negatif 79 n x bar sama dengan 86 n nah ini dek positif 86 dikurangi 79 hasilnya adalah positif 7 ini sebagai kondisi yang kedua nah dari persamaan ke satu dan kedua tadi ini yang satu di sini yang kedua itu kan sama-sama n x bar bener ya nah sehingga ini boleh kita sama dengankan kayak gini dari satu dan dua nx bar sama dengan nx bar. Nah, ini nx bar yang satu yang tadi di sini 89n kurangi 5. Kita tulis ya, 89n kurangi 5 sama dengan ini nx bar yang kedua yang di sini 86n tambah 7. Yang ada n dengan ada n boleh digabung menjadi 89n ini terus dulu sama dengan ini 86 N nya kita pindah ke sini Tadinya dia tandanya positif Kalau nggak ada tanda di depan itu sebenarnya positif ya Tandanya positif dipindah ke sini menjadi negatif Negatif 86 N Terus yang ini negatif 5 Kalau dipindah ke sini menjadi positif 5 Atau tulis aja langsung 5 Terus ditambah 7 Tambah 7 nya tetap karena dia nggak pindah ruas dihitung 89N kurangi 86N berapa N? 3 N sama dengan 5 tambah 7, 12. Nah, N sama dengan 12, diapakan dengan 3, dibagi. Berapa 12 bagi 3? Tentu saja 4. Jadi ketemu n-nya adalah 4. Nah, n ini tadi apa? N ini tadi adalah banyak ujian sebelumnya. Sehingga terjawab ya, berapa banyak ujian yang telah diikuti oleh Winda sebelumnya yaitu 4 kali ujian selesai. Ini untuk menjawab soal nomor 5 ya. Jawabannya 4 kali ujian sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 6. Nomor 6 diketahui data nilai ujian akhir semester siswa kelas 8A SMP Ceria di bawah ini. Ini mulai dari nilai 6 7 8 9 sampai 10 frekuensinya ya yang dapat nilai 6 ada 4 siswa, dapat nilai 7 ada 8 siswa, dapat nilai 8 belum diketahui berapa siswa, yang dapat nilai 9 ada 2 siswa, yang dapat nilai 10 juga ada 2 siswa. Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 7,5 tentukan nilai mediannya oke okay, cara mengerjakannya gini kalau kita punya data dalam bentuk tabel terus diketahui rata-ratanya kita bisa langsung menghitungnya kayak gini dek. kalikan aja nilai dengan frekuensinya ini 6 kali 4 adalah 24 7 kali 8 56 8 kali n ya 8 n 9 kali 2 18 10 kali 2 20 kalau udah langsung dijumlah aja 24mbah 56 tambah 18 tambah 20 terus nanti tambah 8 n hasilnya ini tadi udah Kak Sari hitung yaitu 100 18 terus jangan lupa ditambah yang 8n Oke okay. terus yang harus dijumlah lagi yang mana frekuensi ini juga langsung kita jumlah aja 4 tambah 8 tambah 2 tambah 2 terus nanti tambah n ya. Nah, 4 tambah 8 tambah 2 tambah 2 adalah 16. Berarti 16 terus ingat tambah n juga. Kalau udah dapat dua data kayak gini, gabungkan dengan yang diketahuinya yaitu rata-rata, maka nanti kita akan ketemu berapa sih nilai n-nya yang di sini. Caranya seperti ini, deh Kita tulis dulu rata-rata sama dengan 7,5 ya, nomor 6. Rata-rata sama dengan 7,5. Nah, masukkan rumus rata-rata. Rumus rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan Nah jumlah seluruh nilai dibagi dengan Banyaknya siswa kalau dalam hal ini Karena kita bahasnya tentang uh, nilainya siswa ya Kayak gini Sama dengan 7,5 Terus jumlah seluruh nilai itu yang mana? Yang ini tadi Yang bawah ya 118 ditambah 8N Tulis 118 tambah 8N Dibagi Banyaknya siswa berapa? Banyaknya siswa ini 16 plus N Gak apa-apa Biarin masih dalam bentuk N Karena Nnya belum di ketahui tulis aja 16 plus n sama dengan 7,5 kali silang lagi ya sebelah sini tulis 118 plus 8n sama dengan ini 7,5 buka kurung ya 16 plus n bacanya 7,5 kali 16 plus n sehingga ini kita kalikan kita buka kurung ini boleh tulis dulu 118 tambah 8n sama dengan ini 7,5 kali 16 Kak Sari tadi udah gitu hasilnya adalah 120 terus ditambah 7,5 kali n adalah 7,5 n gitu. Nah, sekarang kita gabung-gabung yang bilangan dengan bilangan, yang ada n-nya dengan yang ada n-nya. Ini tulis dulu sama dengan. Caranya gini, Dek. Ini 8n kan positif ya. Kalau dia tidak dipindah ruas, tetap di sebelah kirinya sama dengan, berarti tandanya tetap positif. Jadi, positif 8n dengan 8n saja ini sama ya, sama-sama positif. Nah, yang dipindah ini, positif 7,5n kalau dipindah ke sini menjadi negatif 7,5n terus 120 nya tetap nah yang kita pindah 118 118 itu kan positif kalau dipindah ke sini menjadi negatif ya negatif 118 nah sekarang 8n kurangi 7,5n itu adalah setengah n atau 0,5n sama dengan 120 kurangi 118 adalah 2 sehingga n nya sama dengan 2 dibagi setengah 2 dibagi 0,5 berapa ya adalah 4. Nah, ini udah ketemu. Nilai n-nya adalah 4. Kita letakkan di sini ya. n-nya sama dengan 4. Oke, okay, oke. Okay. Barangkali ada yang tanya untuk perhitungan 8n kurangi 7,5n kok dapat 0,5n itu dari mana Kak Sari? Kayak gitu. Ada nggak? Nih, kalau yang mau tahu caranya seperti ini. 8n dikurangi 7,5n itu Kak Sari ngitungnya 8 dikurangi 7,5 tetapi 8-nya ini ku jadikan desimal juga yaitu dikasih koma 0 8 dengan 8,0 itu nilainya sama Nah kalau udah 8,0 enak dikurangi dengan 7,5 langsung aja 0 kurangi 5 kan nggak bisa minjem 1 jadi 10 Minjemnya dari 8 ya jadi 8 nya berubah jadi 7 10 kurangi 5 adalah 5 7 kurangi 7 adalah 0 Komanya turun Nah gini jadi 8 dikurangi 7,5 adalah 0,5 Tuh dari sini Terus hitungan yang ini kak 2 dibagi 0,5 kok bisa dapat 4 Itu caranya kayak gini ya Tadi kak sering hitungnya itu 2 dibagi Nah 0,5 nya aku jadikan pecahan 0,5 itu kan bacanya setengah Nah pecahan yang bacanya setengah itu adalah 1 per 2 ya kan? Ini kan bacanya juga setengah Nah, kalau kayak gini enak hitungnya menjadi 2 kali. Nah, kalau tanda baginya mau dirubah jadi kali, syaratnya 1/2-nya dirubah menjadi 2/1. ini tinggal dikali aja. 2 kali 2 4. 4/1 ya 4. Selesai. Jadi ketemu ya, 2 dibagi setengah adalah 4. Ini baru nilai n-nya. Padahal tadi yang diminta adalah tentukan nilai mediannya. Oke, okay. kalau gitu untuk menentukan nilai mediannya kita hitung yang betul. Frekuensinya ini sebenarnya ada berapa? Di jumlah aja. 4 tambah 8 12 tambah 4 16 tambah 2 18 tambah 2 20 jadi frekuensinya ada 20 frekuensi sama dengan 20 nah, banyaknya data ada 20 Nah kalau mau menentukan median banyak frekuensinya ini langsung aja kita bagi dua 20 dibagi 2 itu nanti dapatnya 10 sebelah kiri, 10 sebelah kanan. Kalau digambarkan kayak gini, Dek. Sebelah kiri nanti ada 10 data, sebelah kanan juga ada 10 data. Nah, sehingga mediannya itu yang mana? Mediannya nanti adalah data ke-10 ditambah data ke-11 terus dibagi 2, gitu ya. Median nanti sama dengan data ke 10 tambah data ke 11 kemudian harus dibagi 2. Memang rumus median itu gitu. Kalau dia melibatkan dua data gini harus dibagi 2. Nah, sekarang kita mau menentukan data ke-10 sama data ke-11 itu nilai berapa? Caranya gini, tulis aja. Nilai 6 kan ada 4 kali. Berarti kita tulis ya 6 6 6 6. Terus, nilai 7 ada 8 kali. Kita tulis 7 7 7 7 7 7 7 7. Udah kayaknya. Ini nanti udah ada data ke-10 dan 11-nya. Coba data ke-10. Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Berarti ini data ke-11-nya. Oke, okay. tinggal kita masukkan. Data ke-10 adalah nilai 7 ditambah data ke-11 juga nilai 7 terus dibagi 2. Nah, 7 ditambah 7 berapa? 14 ya. 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 berapa? Sama dengan 7. Jadi ketemu mediannya adalah 7. Kita tulis di sini ya. Tentukan nilai mediannya. Mediannya sama dengan 7. Gitu. Paham ya, Dek ya? Ya, gini dia langkah-langkahnya. Coba mana yang mau ditanyakan? Boleh tanyakan aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab ya. Untuk yang udah gabung di grup, kalau mau tanya di grup juga boleh. Tanyanya di luar soal dari buku paket juga boleh. Memang gitu Kak Sari bantu kalian untuk menjawab soal-soal yang rumit menurut kalian ya, yang sumbernya dari luar buku paket juga. Kalau sumbernya dari buku paket nanti Kak Sari gampang tinggal kasih linknya untuk cara gabung di grupnya ya kalau yang udah tahu silahkan aja yang belum tahu nah caranya cat ke nomor ini aja ya di 081456109870. 456 109870 Grupnya nanti ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti kalian pilih aja mau masuk ke grup yang mana. Bedanya apa? Kemudian kalau bayar, bayarnya berapa? Silahkan nanti boleh ditanyakan ke nomornya Kak Sari ini ya. Kak Sari bantu jawab sampai paham. Nah, kemudian kalian putuskan mau gabung di grup yang mana. Gitu ya. Oke sekarang karena sudah selesai bahas soal nomor 5 dan 6 Kak Sari mau pamit dulu Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh